Timur beserta Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA SMK. Terima kasih kehadirannya Ketua PGRI, pengurus semuanya, semua peserta pemerintah daerah dan Forkopimda yang hadir, juga semua peserta jalan santai. Alhamdulillah pagi hari ini kita sehat. Mohon doanya Ketua PGRI sedang sakit, tetapi insya Allah sudah perkembangannya cukup bagus sekali. Mudah-mudahan segera sehat dan bisa kerja kumpul kita kembali. Dan pada kesempatan ini terima kasih semua pendidik yang hadir. Hari ini kita sedang program Generasi Emas. Seorang guru adalah agen perubahan. Oleh karena itu, ketulusan dan keikhlasan semua guru yang ada di Kota Madiun, mari kita antarkan anak-anak ini untuk menjadi generasi emas betul. Dan salah satunya yang bisa membawa ke sana adalah semua guru yang ada di Kota Madiun. Maka semua guru harus sehat. Sehat itu bermanfaat. Kalau tidak sehat, susah mengurusi dirinya sendiri, tidak sempat mengurusi siswanya. Itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih dan jalan santai mau kita berangkatkan. Baik, demikian tadi pesan dari Bapak Wali Kota Madiun dan kita akan persiapan untuk pemberangkatan jalan sehat. Nanti kita undang-undang dulu bersama Bapak Ibu ya. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pemberangkatan jalan santai diberangkatkan secara langsung oleh Bapak Wali Kota Madiun. 3, 2, 1. Selamat jalan dan sekalian hati-hati di jalan, tentunya tetap mematuhi dan tentunya menghormati sesama pengguna jalan. Ya, tunjukkan bahwa PGRI guru-guru yang di Kota Madiun ini santun ya. Tentunya karena kita sebagai guru, sebagai pendidik, tentunya harus santun memberikan yang terbaik untuk murid-murid kita dan seluruh masyarakat Kota Madiun. Sekali lagi, dan tetap selamat jalan, hati-hati di jalan, tetap semangat dan semoga nanti bisa mendapatkan hadiah yang akan diundi pada pagi hari ini. Oh,
sehat, sehat. Selamat.